Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube kami di seputaran jalur jual beli motor bekas. Nah, ini masnya dari tetangga sebelah. Putih dalem, Mas. Mlokorejo, Mas. Mlokorejo mrene. Sak bendino nyimak YouTube yo. Delok YouTube tok. Beli motor yaitu satu unit CBR. Nah, sebenarnya anaknya minta Mega Pro karena iki wis penjalukane ayah jare. CBR. Ya hilang, Bos. Nah, ben duit gantek. 19.500 sudah dapat satu unit CBR 2017 pemakaian. Kayak anak sekolah. Nukon anak sekolah. Diwet-wet, Mas. Iya, Mas. Mulai butuh balik ke mana? Oke, buat teman-teman monggo yang mau minat langsung merapat ya. Di channel kami. Ini masnya buat kenang-kenangan biar bisa dilihat sama saudaranya. Mungkin saudaranya yang mau beli, monggo langsung stok numpuk jangan. Nah, itu stoknya numpuk. Kita lihat ke depan, motornya ke depan. Masnya mau pamit pulang. Oke, ke depan, guys. Datang ke sini sebenarnya mau CB ini, guys. Nah, iki takon duwe gak sampai 20 yo iki. 13.750 sudah dapat CBR. Ini 13.750. Pilihannya banyak. Nyampe di toko berubah. Berubah yang ini. Lah ini. Lah iku. Macemnya akeh jarene. Bingung milih. Bingung iki njaluke wis iki wis iku surate dicekel kabeh. Wis mandar muga awet digawe anak sekolah. Amin. Dah yo. Wis. Untuk Honda CBR stok tinggal satu unit guys yang terbaru wis. Tapi liyane aja ono kok. Iku. Duh, terus iki sampun Pak I. Kok sampean anggitku ibuke. Nggih, sampun monggo nggih, sembah nuwun nggih. Nggih, monggo-monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dua itu baru itu. Plate ben dipasang dewi dipasang kenek. Nggih, monggo, nggih. Nggih, suwun, Bu. Hati-hati. Semoga awet. Motor, tak kasih, bawa pulang ini. Loh. Gak gelem dicak balik. Loh. Lon. Lah iya, kak. Nggih. Tak kasih pot motor satu ini sampean bawa pulang. Wes iko, iko digo balik wes. Loh. Iku lah, iku tiga bawa sampean bawa pulang. Iya. Lah iki lho lah wes. Paling jaluk gonceng sampean, Mas. Lho. Wes, ya wes, numpak wes. Loh, gak gelem. Ayo, ya wes, balik bawa pulang wes, bawa pulang. Bawa pulang dua. Nggih, hati-hati, Bu. Wis. Walah. Gak gelem cak mulih, kerasa nang kene.